Namanya siapa? Ya. Namanya siapa? Nanang Potret. Iya. Kayak topi. Topinya kesempitan ya? Iya. Makanya. Dari tadi jalan kayak keikat. Aku tuh bingung ini gara-gara apa, nggak tahu kepalanya yang gede, nggak tahu ini yang sempit. Iya, sampai soal ketarik gini mas. Alisnya. Iya mas, soalnya ini kan aku tuh pernah celaka dulu ya. Belang 12 cm. Jadi harus pakai yang ketat topinya. Supaya ngerapetin. Iya, supaya biar rapet. Kalau dibuka, buyar. Gitu. Nah, Nanang Potret atau singkatannya ya. Naprot ya? Naprot. Wah, banyak banget duitnya. Alhamdulillah, laris mas. Nih. Katanya perlu dinafkain. Hah? Kamu dapat baru dapat job ya? Enggak, aku kan lewat pasar. Terus? Aku palak dong. Oh, preman juga. Preman juga ternyata ya. Ya. Jadi, mas saya Nanang, ini... Mas Nanang, Mas ya? Nanang. Ya. Kebetulan Mas Nanang kan sibuk banget kan ya? Banget sibuknya. Iya kan? Aku tuh praktek itu dari Senin sampai Sabtu. Oke. Libur. Kerjaan ya, aja minggu prakteknya. Minggu prakteknya. Bilang Senin sampai Sabtu. Ya biar kelihatan sibuk lah. Iya, iya, iya. Tapi malam-malamnya sih aku tidur. Oh iya sih. Yang paling pengalaman paling berharga mas, moto-moto apa mas? Oh yang paling berharga waktu itu saya moto emas logam mulia. Oh itu sangat berharga sekali. Nah. Aku foto. 24 karat mas. Berharga ya? Tebal sekali, itu sangat berharga sekali. Kalau foto yang sangat tidak bisa dilupakan? Yang tidak bisa dilupakan moto itu apa? Moto aku sendiri. Kenapa? Kenapa selfie? Selfie? Iya selfie. Oh. Karena kan aku baru pertama kali foto. Hmm. Aku kaget lihat wajah aku. Iya. Sampai aku liatin ke tetangga, tetangga pada muntah. Soalnya habis makan bakso, baksonya bakso basi. Ini aku mau menawarkannya kali aja buat bikin vlog gitu kan. Okay, WhatsApp okay. Dan yang lain-lain. Ini apa nih? Ini kamera mas. Jadi kamera kayak kamera CCTV sebetulnya, cuman aku komben. Jadi? Biar, ya jadi ini, jadi kamera topi. Namanya kartop. Kamera topi. Kamera topi. Kam top ya? Iya. Kayak GoPro-GoPro gitu. Nah, ini ada kalau kurang cahaya, dari sini kalau kurang cahaya. Nah. Cahayanya cahaya apa tuh mas? Cahyadi. Iya. Karena kan tempat saya Cahyadi itu orang yang selalu menyinari. Oh gitu. Iya, selalu ceramah dia. Ah, keren ya. Dan kalau misalkan tuh yang suka makan, biar misalkan, aduh mau ngambil gambar yang lebih dekat. Nah ini sekaligus dengan sumpitnya. Jadi si kamera ini menuju ke makanan. Oh. Jadi di sini ada, di sini acak-acak. Jadi begitu kita ambil dia moto cekrek gitu. Enggak moto, mas ini video juga bisa. Oh bisa. Video bisa, moto juga bisa. Secara otomatis dan otomotif. Kamera kan ini idenya. Jadi kalau mau ngambil foto gimana? Ngambil apa? Foto. Ngambil foto ke toko foto. Kan ini ada kameranya. Oh ada tombolnya. Mana? Ini sebentar, maaf. Maaf sebentar. Aku mau cari tombolnya. Masa ditoyor. Iya, maaf. Ini masangnya kurang pas. Ini, nah, ini kurang pas dagu. Nah. Nah, gitu. Nah, oke. Okay. Ya. Mas. Ya. Hah? Begitu. Ah, bosen. Ini untuk wow. Drone. Drone. Wow. Tapi menggunakan layangan supaya manual mengikuti arah angin. Oh. Gitu. Tapi dia dikontrol dari mana mas? Kan harusnya dari remote-nya. Dia ngontrol sendiri. Oh ngontrol sendiri. Jadi kalau misalkan angin ke kiri, dia ke kanan. Beda dong. Berarti beda dong. Ya kalau angin ke kiri, ya ke kiri mas. Oh. Anak SD juga tahu. Silakan boleh dipilih-pilih. Wow. Macem-macem sih. Ini tuh sisa mas. Mas, mas. Ya. Aku kan... Udah nih ada kamera yang bagus. Jangan panggil aku emas ya. Terus panggilnya apa? Perak. Wah okay. Itu kameranya kecil banget. Ini untuk di dasi kupu-kupu. Oh, dasi. Iya di sini gitu. Ini khusus untuk James Bond. Diplomat gitu. Oh. James Bond. Siapapun lah terserah. Iya oh. Ini mau dipasang di sini gak apa-apa. Oh. Bandana bisa? Pita. Bisa, bandana juga bisa untuk ngambil gambar langit. GoPro, mas.
Kalau ini namanya di saya goprok. Goprok. Iya. Pakai K ya. Iya. Jadi dikeprok dulu. Iya. Enggak. Soalnya kalau misalkan on itu soalnya prok. Oh. Terus namanya goprok. Pokoknya namanya goprok. Iya betul mas. Iya, iya, iya. Macam-macam sih mas ini mas. Cara ini dong mas, ngambil gambar gitu. Nah. Ini apa ini? Ini menggunakan mobil-mobilan mas, biar melaju. Biar melaju. Ini robot untuk merescue nih. Ya biasanya kan kalau FTP atau sinetron itu kan pakai rel. Iya. Yeah. Kalau ini pakai mobil, jalan aja sendiri. Dan ini gak jalan. Mati dong berarti. Coba ya. Oh, batunya udah dipakai. Udah dipakai ngebangun batunya. Batu bata. Batu baterai dong, batu bata. Iya. Baterainya hilang tuh mas, ada yang nyolong. Duh, iseng aja ya, baterai aja dicolong. Nah, mas, ini itu mas, kalau moto gimana sih angle yang nyara ngambilnya? Oh. Wow, aku mau yang ini nih, yang gede. Yeah. Wow, apa itu? Nah ini untuk penyanyi mas. Untuk penyanyi, jadi bisa ngambil penonton. Jadi ketahuan penonton yang ngantuk. Jadi satu nyanyi ya? Iya, jadi ketahuan penonton yang benar-benar ngefans atau nggak ketahuan dari sini mas. Demonstrasi juga bisa contohnya, itu. Contohnya misalnya. Contoh misalnya nyanyi. Saya nyanyi, nyanyi. Nyanyi. Iya, soalnya kan diarahin ke penonton. Coba kamu di situ. Nah itu aku gak tahu cara pos-pos gitu loh mas. Ya nanti aku dipus. Pos? Iya pose. Pose? Tangannya gini. Nah bagus. Gini aja mas. Berat. Saya di atas mas. Berat. Iya makasih mas. 3, 2, 1. Cuma jangan dilepas. Udah 3 jepret baru. Iya, iya. Mas, ini perlu bantuan soalnya ini lensanya berat mahal banget. Berat banget ya. 1, 2, 3. Ah, sip mas. Oke. Okay. Mas. Berat mas. Berat banget kayaknya ini. Itu mas. Eh mas, dibeli mas. Mas, saya mau nanya mas. Ajarin aku pos dong. Hah? Gini. Pos, gaya kenapa gitu. Sih kalau... Tuh model tuh. Nah, coba. Ajarin, coba. Aku yang motret. Mas, kalau mau tutup kenapa sih mata kita harus gini-gini? Gimana mas? Kalau moto tuh ya mas, aku tuh suka lihat orang-orang tuh matanya segini satu nih. Terus dia selalu gini. Kenapa sih harus kayak gitu? Itu ngeker. Itu ngeceng, namanya ngeceng mas. Jadi biar fokus. Kan kalau misalkan dua, mas ini mas. Nah, jadi kan ngeker fokus tuh mas kalau gitu. Jadi kan arahnya nih kayak ini. Iya. Yeah. Nah, kalau dua begini kan blur, kurang pas. Kalau diintip di sini ini harus begini. Nah, tuh kan. Apaan tuh gitu? Enggak, itu jaja. Tuh, jadi enak, fokusnya enak. Mas ini gak bisa lepas mas. Makasih mas. Wajahnya lengket. Satu dibeli, bukan keren doang, beli. Beli dong mas Andre, beliin aku. Ini saya usaha ini dari 15-17 loh. Belum laku-laku saya. Mas, kenapa pakai baju macan sih? Hmm? Karena aku kan penggemar serigala. Berapa harganya? Hah? Berapa harganya? Ya tergantung mau yang mana. Aku mau yang gede. Ya. Berapa? Berapa itu? Hah? Satu. Harganya. Oh, harganya. 20 mas. 20 ribu? 20 juta dong. Wah, mahal banget. 25 deh. Jangan. Saya belinya 19. Kalau mas ditanya 25, mas rugi. Jangan, 20 aja. Ya udah 15. Hah? 15. Nah, yang pasnya kan 20. Dia tawar 15 lah. Ini gini aja deh, saya kan belinya 19. Hmm. Kan kalau jual 20 juta, saya untungnya cuma 1 juta. Saya kasih 19.75. 75.000 untungnya? Iya. Tapi saya rugi ya? Rugi. Untung 75.000. Iya, untung 75.000. Iya, 7,5 lah. 7,5? Kasih aja mas Andre. Gini deh, gini biar kita jadi. Saya juga gak mau nawar-nawar lagi. Iya. 1 juta. Gini aja. Gimana? Biar udah net, donat nah, kalau itu kan terlalu jomplang mas. Terlalu jauh dari 20 juta ke 1 juta. Ya udah. Gimana kalau, ini mah dari aku ya. Biar deal ya. Deal dulu dari sekarang. 1,5 juta. Gimana? Sip.